Jalan terlalu bapak lima dan itu. Lah iya. Selamat siang. Mendung suasana di Pertamalan. Salam serak lagi juragan. Nah, di video kali ini juragan, kalau kemarin juragan belum lihat limo ya yang sudah kita restorasi untuk mesin sama kaki-kaki di apa namanya video 41, 42, 43, 44 juragan bisa melihat di video yang sebelumnya. Untuk harga pun juragan juga bisa lihat di video yang 46. Nah, hari ini saya mau update unit progres pengerjaan yang udah lama nggak update karena juga progres limo untuk unit emran, unit panda dan unit limo yang kita pecah juga mesinnya akan saya infokan di video ini. Maka dari itu silakan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu untuk membantu mengembangkan channel kita. Klik loncengnya agar silakan tahu notifikasi dari kita selama kita update unit, silakan langsung tahu infonya. Sama dibantu share ke teman-teman sama saudara-saudara silakan. Untuk info langsung aja, langsung ya, langsung. Oke, infonya ini bersama Bapak Susanto kita sudah mengerjakan progres limo Gen 3 yang kita overhaul. Nanti akan saya kasih info pada juragan, saya kasih gambar. Nah, yang pertama adalah untuk unit Jili Panda. Karena kemarin unit Jili Panda kepending pengiriman karena kaca ya yang di Jili Panda ini kan ada yang pecah. Ini udah kita ganti, ini yang nggak ada kacanya kemarin. Ini udah kita pasang kaca untuk yang warna putih, tinggal nunggu kering sealernya, terus perapian lagi, dicuci dan lain-lainnya, langsung kiring. Ini punyanya 1310/14 Bapak Selamat Blitar. Terus yang ini adalah dulu unit yang mau ke, kalau nggak salah ini yang mau ke Jogja atau Semarang, berhubung kacanya retak jadi kita painting dulu. Terus ini untuk Panda juragan ya. Apakah Panda ada stoknya? Masih ada sisa satu aja stok warnanya merah juragan. Juragan bisa langsung order. Harganya yang pelek kali seperti ini harganya 46 juta rupiah saja. Oke, kita akan intip untuk unit emgrannya. Unit emgran yang terlihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah unit emgran yang sedang menunggu untuk body kit. Rata-rata kebanyakan menunggu untuk body kit yang sedang dilakukan pengecatan. Tapi kalau semisal juragan beli yang kemarin, yang ini ada hari ini ada kirim yang ke Kebumen. Yang invoice selanjutnya itu akan turun pada hari Sabtu depan, ini turun sekitar 10 unit untuk unit emgran lagi. Karena juga kita menempatkan mobil biar tidak ada di luar, jadi kita goyongnya enggak. Kalau kemarin kan per minggu 20 unit ya, kalau untuk minggu-minggu ini per minggu sekitar 10 unit aja. Ayo kita lihat emgrannya. Nah, untuk ini adalah unit emgran yang mau dikirim ke Kebumen. Ini punyanya Bapak Agus Nurdiansa, nomor invoice 1312/019. Unitnya sudah ready, sudah dilakukan polish body, sudah dilakukan wax, sudah dicuci bersih juga, interior juga sudah dibersihkan. Nah, kalau sudah kan lihat interior sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan. Beberapa fitur itu sudah ada tambahan audio double din sama kamera belakang juga sudah kita kasih. Ini untuk emgrannya. Terus lanjut lagi, ini untuk emgran yang punyanya 1312/015. Ini berikut pengecatan body kit. Terus ini kemarin limo yang sudah kita progres untuk kita naikkan ya, kita overhaul udah naik, ini tinggal nunggu cat nanti jadinya gimana silakan simak terus di videonya nih di garasi. Kita ke ngintip dulu ke bagian cat silakan. Di bagian cat ini masih mau kita rapikan tempatnya karena kemarin tempat di belakang ini full. Kalau silakan mau lihat setor yang ada di garasi untuk limonya ini terbatas. Hanya ada, nah ini stok limonya. Limo Gen 2 2010, 2011, 2013 hanya ada 20 unit aja. Limo Gen 3 2014 juga ada 20 unit aja. Kita intip untuk pengecatan proses body kitnya. Ini pada bahan pembelian tahun 312/039. Bahan tanpa cat tapi menunggu untuk pelunasan baru dikirim. Limo lagi, limo lagi, limo lagi, limo semua. Ini limo juga.
untuk Anda menunggu proses untuk pengecatan, karena bentar lagi kita mau bikin ini rebok dulu agar pengecatannya lebih maksimal lagi. Terus ini MK yang warna hitam kemarin ban yang minta bukapannya minta ban baru, kita cek baterainya lagi karena kemarin ada trouble di cat kena hujan ketika mengecat, jadi piti-piti putih. Ini pengecatan body kit warna mocha ya, udah kita finish barusan. Terus ini bahan-bahan body kitnya kita ada semua, tinggal dilakukan pengecatan untuk mobil yang di depan sama ini warna kuning. Pada warna kuning ini nunggu kita bikin spray box dulu biar hasilnya maksimal. Pada warna silver ini udah kita gosok juga untuk pada warna silver biar nanti untuk pengecatan tunggu tempat ini rapi dulu, kita bersihkan dulu rapi, nanti kita bikin di sana ya spray foamnya. Sama ini pengecatan body kit untuk jelly yang brand warna merah. Ini untuk proses yang ada di dunia barat itu untuk pengecatannya. Nah, untuk update brandnya langsung kita ke depan aja ya. Nah, jerakan lanjut lagi ini langsung aja ke unit Mgrand. Ini adalah unit Mgrand nomor invoice 1312016 punyanya Bapak Umar Magetan. Ini menunggu untuk body kit. Ya, okay, ada tambahan body kit, kaca film talang air, cover kunci 2, sama ada beberapa titik yang perlu disembur sama jet atau kita repair jetnya. Ini adalah 1312005 punyanya Bapak Subani Jombang yang tadi body kitnya ada di belakang. Ini masih nunggu body kit kering, sama untuk itu sebiar kita cat ulang atau kita repair. Terus ini punyanya Bapak Alexander Jakarta Timur 1312008. Ini menunggu untuk proses body kitnya. Dan ini adalah unit MK yang ready, yang siap kita jual, tapi nunggu kita mau masih hitung untuk biaya suratnya, karena ini udah kita pasang body kit full. Terus belakang kita kasih spoilernya seperti ini. Nah, belakang kita kasih spoiler gini. Ini yang ready nanti kurang lebihnya untuk MK sekitar 6 unit, tapi kita jual nanti kalau misal udah ready keluar harganya. Terus ini 1312035 punyanya Bapak Robi kemarin ada pemesanan 6 unit ya, hitam 2, putih 2, sama mocha 2. Sama ini. Ini punyanya Bapak Robi juga. Sama ini 1312258 punyanya WS NTB. Bapak Dwi SDB bawahnya masih dilakukan penyemprotan, yang biasanya bawah kan ada yang ngelupas catnya, jadi kita rapikan juga. Nah, itu info update dari saya juga. Sama ini, ini punyanya 1312062 Sumatera Barat, Bapak Arifedra. Ini unit sudah ready, tinggal kita lakukan proses pengiriman sama tinggal ganti pelek aja kalau masalah. Itu ganti pelek, bersihkan luar, pasang karet, sudahkan sudah. Nah, itu info dari saya juragan untuk update unitnya. Saya mau kasih tahu juragan semua untuk proses bongkar limunya. Ini proses bongkar limu. Nah, dua unit limo Gen 3 ini tahun 2014 kita bongkar total untuk mesin-mesinnya. Seperti yang jenengan lihat di video kali ini, bahwa mesinnya ini kita pecah, kita ganti bersekret, alamat di kaset kita langsung ganti, terus matahari, bernaker, sama nampak kok kita ganti, terus seal klep kita ganti, klepnya kita sekur, terus packing setnya kita ganti baru, habis itu luar dalam kita bersihkan total, karena untuk awal itu biasanya sangat berkerak banget, dan untuk awal sangat berkerak banget. Dan ketika kita sudah bersihkan hasilnya seperti ini ya. Ini nanti tinggal dikasih obat lagi biar lebih bersih lagi, baru nanti langsung dipasangkan di mobilnya. Nah, untuk dinamo ampere, dinamo alternator, dinamo starter, dinamo ampere alternator sama ya sebenarnya. Dinamo starter sudah kita kirim ke yang kemarin yang ahlinya kelistrikan, Mas Hanus di mana motor. Dan untuk radiator juga kita servis, atasnya plastiknya kita ganti, terus termostat biasanya juga kita ganti. Pokoknya kalau mesin memang jiwanya kita sehatkan, baru nanti mikir untuk raganya.
Nah, gitu info dari saya, juragan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pemesanan unit limo gen 2 udah kita buka mulai harga 50 juta. Untuk limo gen 3 nanti akan datang waktunya ketika kita mau share harganya, karena ini masih proses untuk perbaikan jiwanya. Salam truk juragan, semoga juragan dalam kondisi yang sehat, rezekinya lancar.